Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi dan Empogoyeng akan mengungkap misteri ayah dari Siren Head. Dan ngomong-ngomong, kenapa kita jadi noob nih Empogoyeng? Gamenya kayaknya kayak gini Empogoyeng ya, agar kita tersamarkan teman-teman, agar kita nggak dikejar oleh Siren Head nantinya. Soalnya SCP-SCP di sini bisa mengejar sampai di rumah kalian. Bagi kalian nggak ingin dikejar oleh Siren Head atau SCP yang lainnya, ada baiknya kalian like dulu video kali ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Siapa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Empogoyeng. Awalnya kita langsung mulai saja menuju ke ayah Siren Head. Tapi sebelum itu, kita akan pergi menggunakan kostum dulu teman-teman ya. Ayo Empogoyeng sini. Wow, di sini ada kostum apa nih SCP yang gak ada wajahnya teman-teman. Ih, serem deh. Melobi akan coba menggunakan Siren Head. Ini dia. Ngong ya, sirennya kok tipis teman-teman. Ya ampun. Dan Empogoyeng pakai tangan. Bayangkan, aneh banget dah. Ayo Empogoyeng, kita mulai masuk ke dalam. Ini dia Mega Hall. Dia adalah ayah dari Siren Head. Oh my mom, dia besar banget. Ayah, aku merindukanmu. Ayo Empogoyeng, kita akan pergi ke ayah dari Siren Head teman-teman. Lihat giginya. Ih, sangat menyeramkan banget. Di sana ada antenanya dan di situ ada sirenenya gitu teman-teman ya. Ngong, sekali dia mengeluarkan suara, satu benua bisa hancur teman-teman. Ini mengerikan banget coy. Untung aja udah disimpan di tempat ini agar dia nggak bisa keluar ataupun mengeluarkan suara ya. Lihat, oh my mom, besar banget ini dia kakinya teman-teman. Ayo Empogoyeng sini kocak. Kita akan naik ke atas Empo. Iya, lompat ya, nggak bisa dong Melobi. Nggak bisa Empogoyeng. Ayah, biarkan aku naik di kakimu. Ini kuku-kukunya teman-teman ya. Melobi pengen naik nih. Nah, sedikit lagi. Tadi bisa teman-teman, tadi bisa kok. Nah, akhirnya bisa. Ayo Empogoyeng, kita naik ke atas. Kita akan pergi ya. Ternyata di sini bolong teman-teman. Ya ampun, kita nggak bisa naik nih jadinya. Ayo Empogoyeng, kita akan coba review dulu ayah dari Siren Head. Ini udah nggak bisa gerak lagi teman-teman. Kalian komen di bawah kira-kira kenapa ya. Apakah dia dibekukan oleh organisasi SCP teman-teman? Silahkan kalian komen di bawah ya. Wow, mengerikan, mengerikan. Melobi jadi takut banget. Nanti kalau dia berteriak, lihat giginya coy. Lihat giginya. Melobi kalau di antara giginya udah keselip teman-teman ya. Udah kayak makanan sisa kocak. Di situ ada apa ya Empogoyeng? Mungkin aja di sekitar sini ada bandage teman-teman yang bisa kita temukan ya. Dan ini dia. Ini apanya teman-teman? Oke, kita coba lihat dulu apa nih kocak. Bukan apa-apa nih kayaknya Empogoyeng. Kita akan menggunakan senter. Nah, gini dong terang dan gak ada apa-apa. Oke teman-teman, inilah dia ayah dari Siren Head. Ayo Empogoyeng, reset karakter Empo. Dan berikutnya kita akan mencoba Siren Head. Let's go Empogoyeng. Ini dia. Wow, itu dia Siren Head-nya. Tapi badannya kok gak ada. Aneh banget Siren Head-nya. Ayo Siren Head, tangkap kami. Oh no, oh no, awas Empogoyeng, kau akan dimakan. Siren Head yang sangat aneh. Siren Head yang sangat aneh. Oh my mom, Empogoyeng ditendang sampai nyangkut di atas pohon teman-teman ya. Oh my mom, Siren Head tanpa dada teman-teman. Oh ini dia dadanya coy. Sembunyi Empogoyeng, sembunyi di sini. Nah, kita ngumpet, dia nggak bisa melihat kita teman-teman. Dia nggak bisa melihat kita yang ada di sini ya. Oh no, hati-hati Empogoyeng. Empogoyeng darahnya tinggal sedikit. Oh no, Melobi ditenang no. Melobi ditenang, kabur 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 kabur. Oh no, darahnya Melobi tinggal sedikit. Hati-hati Empogoyeng, hati-hati, dia sangat menyeramkan. Hai Siren Head. Nah, kita akan berdiri di atas pohon kayak gini teman-teman. Hai Siren Head, tangkap aku ya. Empogoyeng udah meninggal. Hai sini Siren Head, kita berantem. Iya. No, Melobi dibuang ke bulan. Oh my mom. Wow 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 wow. Siren Head yang sangat-sangat mengerikan banget Empogoyeng. Melobi dibuang ke bulan kocak. Oke, berikutnya di sini ada Lighthead. Ini adalah saudaranya Siren Head tapi temanya lampu gitu teman-teman. Yee.
sangat menyeramkan. Apakah ada lampu jalan di dekat rumah kalian? Jangan-jangan itu adalah like it, teman-teman. Ayo like it, like it-nya kenapa? Kejepit kayaknya, teman-teman. Like it-nya kejepit, ada-ada saja nih dari tadi. Ya ampun, dibuang lagi. Nggak si Renet, nggak like it gitu kan. Namanya aja saudara, teman-teman ya. Menyebalkan banget nih mereka berdua. Oke, Melobi di sini akan menggunakan skin senyum. Nah, wow, keren banget, teman-teman. Kenapa skinnya kayak gini doang, kocak? Sebelah banget liatnya, teman-teman. Hanya seperti ini doang gitu kan, titik-titik lalu bengkok kayak gini. Nah, ayo pokoknya kita akan pergi melihat Cartoon Cat. Halo, itu dia Cartoon Cat-nya. Oh my mom, Cartoon Cat-nya di mana nih? Oh, di arena kereta gitu kayaknya. Hai Cartoon Cat. Dia nggak bisa melihat kita, coy. Cartoon Cat-nya nggak bisa melihat. Oh no, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, darah kita tinggal sedikit, teman-teman. Ngeri juga nih. Oh no, Empo Goy mulai dikejar, teman-teman. Empo Goy mulai dikejar. Hati-hati, Empo, akan segera meninggal. Dimakan, dimakan ya. Empo Goy dimakan, dan sekarang giliran Melobi dikejar kah? Jadi ngejar Melobi, teman-teman ya. Mana nih kereta? Mana nih kereta? Kita akan buat Cartoon Cat ditabrak kereta, teman-teman ya. Serem juga Melobi nih. Oke, kita akan coba reset karakter aja. Soalnya kalau Cartoon Cat udah biasa, teman-teman ya. Tapi mapnya kayak gitu doang, coy. Wow, Empo Goy jadi apa, Empo? Jadi lukisan ya. Lukisan apa nih, kocak? Kok kayak gini serem banget, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan coba skin Bakon. Gambar Bakon sini bukan skin, teman-teman ya. Ayo Empo Goy, sekarang kita akan mencoba apalagi, teman-teman, yang beda-beda dong. Hikeware Rom dan ada Bright Rom. Oke, kita akan coba yang belum pernah Melobi lihat, teman-teman. Di sini ada Icy Renet. Ayo Empo Goy, kita akan coba Icy Renet. Ini dia. Kita masuk. Wow, si Renhead S, teman-teman. Dia beku kah? Dia nggak bisa gerak kah, teman-teman? Atau bisa gerak? Oh iya, dia nggak bisa gerak rupanya, teman-teman ya. Oh no, ya, meninggal. Awas, Empo Goy ya. Empo Goy juga dimakan oleh Icehead, teman-teman. Dan berikutnya kita akan mencoba. Di sini ada Cartoon Dog. Ini dia, guk, 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 guk. Dan Cartoon Dog ada di rumahnya. Dia ngapain, teman-teman? Hei, Cartoon Dog, turun dari situ, kocak. Dia kejepit, teman-teman ya. Ya ampun, kita akan membantunya. Ini dia tangannya, kita akan dorong. Ayo dorong, dorong ya, nggak bisa, teman-teman. Kayak mana ceritanya nih? Ayo pokoknya kita akan coba naik ke atas, kita lompat dari atas, bisa nggak kira-kira ya, agar Cartoon Dog-nya bisa lepas dari siksaannya, teman-teman. Ya nggak bisa dong. Ayo pokoknya yang lewat sini, Empo, ikuti Melobi. Kita akan coba menyelamatkan Cartoon Dog. Gimana caranya? Dia kejepit, kasihan. Ya Melobi malah dikill. Dan berikutnya ada Great Mother Megapon. Ini adalah istri dari Megapon dan dia adalah ibu dari si Renhead. Mari kita lihat Empo Goy. Ini dia. Oh my mom, ibu si Renhead, coy. Dan kalian lihat si Renhead, coy. Itu dia, teman-teman. Si Renhead-nya kecil banget. Inilah anak-anak dari ibu si Renhead ya. Ibu si Renhead-nya besar banget. Di sini si Renhead-nya gerak kan, teman-teman? Mereka semua kok nggak bergerak. Hai si Renhead. Lihat nih sekecil ini si Renhead, teman-teman. Dan ibu dari si Renhead, wow, sangat-sangat besar. Ayo Empo Goy ikuti Melobi, kita tabrak. Oh no, oh no, darahnya Melobi berkurang. Hati-hati Empo Goy, kita akan coba naik di jari kakinya ibu dari si Renhead. Kita naik ke atas bisa nggak ya? Nggak bisa, teman-teman. Gimana caranya? Melobi pengen naik ke atas. Oh, di sini ada tangga Empo Goy. Wow, kita menemukan tangga. Kita akan naik ke atas, teman-teman. Let's go. Kita akan melihat tubuh asli dari ibunya si Renhead. Oke, kita naik ke atas dan di sini please don't touch me. Oke, kita akan coba sentuh dan apa yang terjadi? Oh, kita dapat bandage. Yeay. Dan ya gitu doang rupanya, teman-teman. Ya, Melobi pengen melihat ibu si Renhead dari dekat, teman-teman. Kurang kelihatan kalau kayak gini ya. Dan berikutnya di sini ada Train Eater, teman-teman. Ini adalah kereta yang bisa memakan. Wow, baru aja Melobi spawn langsung dia muncul, teman-teman. Itu dia, coy, kabur Bogoy. Kabur, 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 kabur. Kita kabur. Awas Bogoy ini tabrak. Tidak, kita dimakan. Meninggal, dimakan oleh kereta SCP. Oke, berikutnya kita akan mencoba Dai 17. Ini dia, teman-teman. Ini sangat mengerikan sih. Ya, dia kenapa lagi gitu kan. Dia ngebug, teman-teman. Terlalu besar badannya ya. Malah ketanam di tanah, kok.
kocak. Apa yang terjadi? Dia kayaknya mendekat deh. Iya kan teman-teman. Wow, 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 wow. Awas Bogoyeng. Dia akan membunuh kita menggunakan tajam-tajam itu. Oh no, 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 no. Please, please jangan nyerang Melobi. Oh no, tolong. Melobi diserang. Ah, sakit, sakit. Au, 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 kocak. Jangan menyerang Melobi dong. Ayolah pergi dari sini. Dia besar banget teman-teman. Dia kok gak bisa nge-kill Melobi. Ya, ya, ya. Yo, Melobi di-kill. Dan berikutnya kita akan mencoba Blood Shadow Dark. Oke, kita akan coba Shadow Sirenet. Let's go, Pogoyeng. Ini dia, teman-teman. Shadow Sirenet. Wow, Sirenetnya gak bisa dilihat, teman-teman. Lihat nih, dia hanya seperti bayang-bayang gitu ya. Namanya aja Shadow Sirenet, teman-teman. Hai, oh no, ya. Meninggoy juga, Melobi. Dia sangat kuat rupanya, teman-teman. Dan berikutnya kita akan coba Whole Set, teman-teman ya. Ini semua tentang head-head terus dah. Soalnya temanya Sirenet. Wow, besar banget. Dan itu rumah atau SCP, teman-teman. Soalnya ini adalah SCP, rumah yang bisa hidup. Inilah kaki-kakinya dan itu kepalanya, teman-teman ya. Oke, kita akan coba masuk ke rumah ini. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa, Mpogoyeng. Ayo, Mpogoyeng, kita akan coba mendekatinya. Apakah dia akan menyerang kita? Kita naik ke atas ini. Iya, nah, bisa nih kayaknya lompat. Ayolah, kita pasti bisa naik ke atas. Iya, iya, iya. Nggak bisa juga, kocak itu doang, teman-teman ya. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Melobi dan Mpogoyeng memainkan game Sirenhead. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.